Ya, ini ada dua jenis ayam. Anak ayam ini, yang putih-putih ini ayam pedaging, putih kuning. Nah, ini ayam pedaging ini ya. Nah, ini baru usia sebulanan sepertinya ini. Nah, makanannya makanan seperti ini aja, dan airnya harus selalu ada standby, jadi tidak boleh kosong air itu. Nah, ayam itu dia kalau tidak banyak minum air, kotorannya nanti keras, bisa apa ya, lecet nanti pantatnya. Kadang juga kalau kalau dia kebanyakan apa makan tapi tidak minum, nanti sulit buang air. Itu banyak kasusnya, bisa bisa membuat ayam itu mati. Nah, ini ya, jadi ayam-ayam pedaging ini karena gennya yang di anu di apa namanya diatur, jadi dari manusia lah istilahnya itu, jadi perempuan semua biasanya yang pedaging ini dari laki-laki. Kalau yang hitam-hitam kecil-kecil ini, ada hitam coklat. Nah, ini apa nak? Ini ayam, ini ayam persilangan. Kata penjual ayam itu, penjual anak ayam itu, ini namanya joper. Ayam joper, Jowo persilangan. Jadi ini ayam Bangkok, ayam-ayam kampung itu disilangkan dengan ayam Filipin. Katanya begitu. Nah, ini kecilnya ini baru berapa hari, kalau sudah sebulan gede daripada ini. Nah, coba kita buka-buka aja di YouTube, ini gede kalau ayam Joper itu. Ayamnya katanya kuat ini. Lumayan juga ini saya beli kemarin harganya ini. Nanti kalau kita mau juga ya coba aja, nanti kita lihat beberapa sebulan kemudian segede apa dia sudah. Ini bagus-bagus. Kalau mau melihat bedanya antara laki-laki perempuan, ayam Joper ini kepalanya, ini kepalanya kalau agak kecil begini, nah ini kecil kan. Nah, ini biasanya perempuan. Kalau ada agak gemuk kepalanya seperti ini, gemuk kepalanya gitu. Nah, ini laki-laki ini. Oh, ah, ayam. Nah, ini juga nih. Jadi laki-laki perempuan ini perempuan, ini laki-laki. Ya.